thank you Semuanya, assalamualaikum. Masya Allah, kangen banget udah lama gak upload di YouTube. Gimana kabarnya, teman-teman? Semoga baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah, ya. Amin. Dan karena sekarang masih suasana lebaran, aku mau mengucapkan selamat lebaran dan mohon maaf lahir batin, ya, teman-teman. Kalau di konten-konten aku, ada kalimat atau kata-kata yang menyinggung kalian. Sebenarnya, di semua konten aku tuh sifatnya cuma sharing aja dan gak pernah sekalipun aku tuh berniat mau menyindir satu atau beberapa pihak, tapi pasti tetap. Ada ada kemungkinan kalimat yang aku ucapkan menyakiti perasaan orang lain Jadi aku minta maaf yang sebesar-besarnya Nah sekarang kita mulai masuk ke videonya Seperti biasa kalau di awal bulan waktunya budgeting Pasti kalian udah tahu kan? Dan seperti judulnya hari ini aku mau budgeting bulan Mei Sambil ngasih beberapa tips untuk mengatur keuangan setelah lebaran Sebelumnya ini aku mau nunjukin dikit evaluasi bulan Maret dan budgeting bulan April kemarin Jadi walaupun aku nggak bikin videonya di Youtube Aku tuh tetap budgeting seperti biasa biasa ya teman-teman Nah sekarang seperti biasa sebelum kita masuk ke budgeting bulan Mei Aku mau evaluasi dulu budget bulan April kemarin seperti apa Kalian bisa lihat sendiri aja ya gimana evaluasinya Sekarang aku mau mulai sharing gimana tips mengatur keuangan setelah lebaran Buat aku pribadi, merestart keuangan itu bukan saat pergantian tahun Tapi setelah lebaran kayak gini Karena emang buat muslim tuh pengeluaran terbesar emang saat lebaran gak sih? Jadi emang masa-masa krusial untuk mulai memperbaiki keuangan lagi tuh ya habis Lebaran kayak gini. Tips yang pertama untuk memperbaiki keuangan setelah lebaran adalah dengan cara melakukan evaluasi. Jadi kita tuh harus tahu teman-teman dari budget lebaran kemarin tuh gimana, apakah ada sisanya atau bahkan malah kita tuh punya hutang baru. Kalau udah tahu hasil evaluasinya baru deh dari situ kita bisa mengambil keputusan bagaimana untuk lebih mempersiapkan budget lebaran tahun depan. Misalnya kalau budget lebaran tahun ini ada sisanya bisa segera dialokasikan ya teman-teman untuk tabungan yang sifatnya mendesak. Misalnya untuk tabungan kurban atau pendidikan anak yang emang udah dekat kebutuhannya. Dan sebaliknya, kalau ternyata dari budget lebaran kemarin tuh kita justru membuat hutang baru, fokusnya harus melunasi hutang itu segera ya teman-teman. Karena hutang itu kalau semakin ditunda membayarnya, justru akan semakin memberatkan keuangan kita ke depannya nanti. Nah, sekarang kita kembali ke videonya melihat bagaimana evaluasi budget aku bulan kemarin ya. Setelah dihitung-hitung, ternyata alhamdulillah bulan ini masih ada sisa budget sebanyak 381000 Ya. Seperti biasa, uang ini nanti mau aku masukin ke challenge 50 amplop ya. Kalau dilihat-lihat, sisanya lumayan banyak ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya karena kondisinya emang aku udah mulai mudik sejak tanggal 20. Jadi emang ada beberapa pengeluaran seperti galon dan LPG yang sisanya lumayan banyak. Tapi sebenarnya pengeluaran aku tuh nggak cuma ini ya teman-teman. Bulan kemarin, seperti yang kalian tahu, aku tuh ada tabungan lebaran sebanyak 2,5 juta. Itu udah pasti habis dan THR suamiku tuh juga 100% habis habis gak ada sedikit pun yang ditabung karena emang tahun ini tuh pengeluarannya luar biasa banget masya Allah tapi nggak apa-apa ya teman-teman ini nanti akan menjadi evaluasi untuk aku bisa lebih mempersiapkan lagi keuangan untuk lebaran tahun depan Nah, ini aku udah menyisihkan beberapa uang sisa budgeting April yang akan aku masukkan ke challenge 50 amplop. Ini tadi kan sisanya 381, jadi aku mau ambil uang sisa budgeting lain biar aku bisa mengisi 4 amplop jadi senilai 400.000. Buat teman-teman yang udah ngikutin aku dari lama pasti udah tahu kan aku tuh memulai challenge ini sejak Agustus 2022 dan sampai sekarang belum selesai. Aku memang gak pasang target waktu ya karena ini bener-bener aku isi dengan menggunakan uang sisa budgeting setiap bulan aja Sambil nunggu aku selesai masukin uang ke dalam amplop Kita masuk ke tips yang kedua untuk memperbaiki keuangan setelah lebaran Yaitu dengan cara mempersiapkan anggaran lebaran mulai dari sekarang Tentunya harus sesuai dengan hasil evaluasi tadi ya teman-teman Jadi kalau buat aku pribadi Evaluasinya kemarin tuh tabungan lebaran 2,5 juta tuh kurang Jadi tahun ini aku mau upgrade lagi tabungan lebarannya sebanyak 4 juta rupiah Alhamdulillahnya tabungan lebaran ini tuh udah menjadi kebiasaan aku sejak beberapa tahun terakhir jadi sama sekali nggak jadi masalah tinggal aku naikin aja budget tabungannya menjadi 4 juta per bulan sebenarnya 4 juta ini pun juga masih kurang ya teman-teman kalau buat mengcover semua keperluan selama lebaran tapi karena aku dan suami itu sama-sama berprinsip kalau uang THR tuh nggak apa-apa habis selama lebaran karena emang itu tuh kayak uang kaget aja yang kita tuh nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dapet gitu kan lagi pula kalau lebaran tuh kebanyakan uang habis untuk berbagi jadi sama sekali nggak masalah justru itu menjadi kesempatan kita untuk banyak bersedekah ya selama bulan Ramadan jadi memang tabungan aku yang 4 juta itu sifatnya hanya mensupport THR biar lebih tertata aja keuangannya gitu ya teman-teman pokoknya meminimalkan kemungkinan aku sampai harus merogoh dana darurat atau bahkan tabungan gitu nah ini pas banget aku udah selesai mengisi challenge 50 amplop sekarang akhirnya kita masuk ke budgeting bulan Mei 2023 pas banget ini kita masuk ke budgeting bulan Mei masuk juga ke tips yang ketiga yaitu membatasi pengeluaran harian karena emang sekarang tuh aku masih ada di masa pemulihan karena seperti yang udah aku bilang tadi pengeluaran lebaran keluarga kami tuh tahun ini Masya Allah banget dan kebetulan tahun ini suamiku tuh juga menerima THR cuma 50% jadi udah pasti kami merogoh dana darurat dan dana tabungan untuk menutupi beberapa biaya selama lebaran tahun ini karena itulah teman-teman budgeting Mei ini tuh emang sedikit lebih kecil nominalnya dibanding bulan-bulan sebelumnya karena emang aku mau fokus untuk mengisi dana darurat dan dana tabungan yang sempat kepake kemarin. Tapi perubahannya nggak terlalu banyak kok, karena emang seperti yang kita tahu, kalau kita semakin menekan budget dan itu nggak sesuai, justru nanti akan over budget di mana-mana dan membuat masalah baru. Jadi tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan kita ya teman-teman. Sekarang aku mau bacain rincian budgeting bulan Mei dulu Yang pertama seperti biasa ada kategori giving untuk orang tua dan sedekah Nominalnya aku sensor aja Bisa disesuaikan dengan penghasilan dan kebutuhan kita Selanjutnya kita masuk ke kategori saving Yang pertama ada tabungan utama Kita sensor aja Lanjut ke dana pendidikan anak Bulan ini aku menyisihkan sebanyak 500 ribu Seperti biasa Dana darurat sebanyak 300 ribu Kemudian ada biaya untuk kontrakan per bulannya 1,7 juta Sebenarnya untuk biaya kontrakan ini Bayarnya per tahun Cuma aku dan suami emang sengaja menabung per bulan Jadi nggak terlalu berat gitu loh teman-teman Pas udah datang tempo waktunya Yang terakhir ada dana tabungan untuk sinking fund Cuma kemarin tuh aku salah tulis jadi saving challenge tapi maksudnya sinking fund ya sebanyak 550 ribu oh iya aku juga sekalian mau sharing jadi untuk dana pendidikan itu tuh bukan yang untuk jangka panjang ya teman-teman pokoknya ada pengeluaran terkait pendidikan ya uang itu pasti dipakai Contohnya kemarin tuh aku melunasi uang SPP-nya Yasmin sampai kelulusan ini. Jadi melunasinya tuh juga pakai tabungan pendidikan yang itu teman-teman yang setiap bulan menabung sebanyak 500 ribu itu. Dan sekarang setiap bulan gak ada lagi biaya SPP anak karena udah dilunasi ya. Nah ini nyambung ke budget untuk kategori living bulan ini. Biasanya nomor satu tuh ada pengeluaran untuk SPP anak bulan ini gak ada langsung budget untuk lingkungan sebanyak 100 ribu. Terus budget untuk listrik juga masih sama di 100 ribu. Sebenarnya ini tuh sisa listriknya masih banyak banget teman-teman karena bulan kemarin tuh kan lebih banyak gak di rumah ya jadi pemakaian listrik juga udah pasti minim banget. Terus budget untuk PDAM masih konstan di 50 ribu. Padahal ini tuh setiap bulan selalu dicek sama pihak PDAM-nya tapi tetap segini aja bayarnya. Terus, budget untuk WiFi dan pulsa juga masih sama di Rp 600.000. Ini tuh WiFi-nya sekitar Rp 350.000, dan sisanya baru untuk beli pulsa, aku, dan suami. Lanjut, ada budget untuk BBM masih sama sebanyak Rp 600.000. Oh iya, aku jadi inget, jadi di budgeting bulan April kemarin tuh, aku bikin budget untuk BBM-nya tuh masih sama di Rp 600.000. Tapi sebenarnya dari uang THR tuh, kami menyisihkan juga teman-teman khusus untuk budget BBM sebanyak Rp 500.000. Jadi pengeluaran untuk BBM bulan kemarin tuh sebenarnya satu juta 100 jadi karena emang nggak semuanya bisa aku share di sini termasuk penghasilan dan lain-lain jadi aku ceritanya sekilas-sekilas kayak gini aja ya teman-teman semoga cukup untuk memberikan gambaran ke kalian lanjut ke budget untuk galon dan LPG masih sama di 150.000 kemudian ini yang lumayan berubah yaitu budget untuk food atau belanja mingguan aku kurangi per minggunya menjadi 220.000 jadi untuk satu bulan dikali 5 ya totalnya 1 juta100 walaupun sekarang harga bahan makanan dan lainnya tuh lagi naik tapi aku nekat aja mengurangi bismillah semoga cukup ya lanjut lagi budget untuk groceries bulan ini masih sama di 500 ribu budget snacks juga aku kurangi yang biasanya di 550 ribu menjadi 500 ribu aja pokoknya aku kurangi dikit-dikit gitu ya teman-teman semoga berhasil yang lainnya sih masih sama ya budget untuk susu di 300 ribu budget health 100 ribu budget eating out atau makan di luar masih di 1 juta ini tuh susah banget dikurangi karena emang kebutuhannya bukan cuma buat kami aja Terus yang terakhir budget untuk fun juga masih sama di 250.000. Ini tadi udah aku jumlahkan semuanya, jadi budget untuk bulan Mei 2023 adalah 5.350.000. Lumayan banget ya selisihnya sekitar 300.000 dibandingkan bulan sebelumnya. Terus ini aku lanjut masukin uangnya ke dalam dompet pintar. Seperti biasa, uang yang aku kelola secara cash itu hanya uang untuk budget belanja mingguan. Dan budget LPG galon aja, lainnya aku kelola cashless ya, teman-teman, tetap di rekening dan menggunakan aplikasi keuangan. Sekarang kita bisa lanjut lagi ya ke tips yang keempat untuk memperbaiki keuangan setelah Lebaran, yaitu dengan cara membuat skala prioritas untuk kebutuhan Lebaran tahun depan. Ini juga jadi pembelajaran banget buat aku karena tahun ini tuh aku emang nggak bikin skala prioritas, akhirnya kayak berantakan semuanya. Jadi tahun depan kita bisa lebih tahu kalau dananya cuma segini, kira-kira mau dialokasikan ke mana dulu Jadi ada beberapa alokasi yang bisa kita potong atau bahkan dihilangkan Misalnya kayak baju lebaran itu buat aku tuh sekarang udah gak urgent lagi ya teman-teman Karena udah banyak juga baju di lemari Ini aku berikan sedikit contoh untuk skala prioritasnya ya Misalnya yang pertama paling urgent tuh menurutku adalah biaya mudik Kemudian budget untuk bagi-bagi THR disusul dengan budget hampers Baru deh nanti kalau ada sisa bisa dibelikan baju atau kebutuhan yang lain Tapi ini versi aku ya teman-teman Kembali lagi kalau pria prioritas setiap orang tuh berbeda-beda jadi nggak harus sama kayak gini makanya kita susun sesuai kebutuhan masing-masing aja skala prioritas kita tuh gimana dan tips yang kelima sekaligus tips yang terakhir adalah konsisten dan disiplin karena semua yang aku ceritakan ini nggak akan ada manfaatnya kalau emang kita nggak mau disiplin dan konsisten untuk memulai dan menjalaninya dan itu sekaligus yang poin paling penting sih menurutku jadi, itu tadi adalah beberapa tips dari aku untuk memperbaiki keuangan kita setelah Lebaran, teman-teman. Semoga setelah ini keuangan kita bisa terus membaik dan semakin berkah, ya. Amin. Sekarang kita balik lagi ke videonya ya Ini tadi aku udah buat sinking fund baru untuk lebaran 2024 Seperti yang udah aku bilang tadi targetnya 4 juta ya teman-teman Jadi ini aku buat 12 kolom Dan masing-masing kolomnya sebanyak 350 ribu Gak apa-apa ya walaupun ini masih bulan syawal tapi udah bikin tabungan lebaran lagi Bismillah aja semoga uang ini bermanfaat dan berkah Seperti yang udah aku tulis di awal budgeting tadi Ada budget untuk sinking fund sebanyak 550 ribu ini yang 350.000 untuk budget lebaran dan yang 200.000 untuk budget kurban. Alhamdulillah ini juga terakhir bulan ini. Setelah aku hitung, alhamdulillah ternyata pas ya teman-teman. Tabungan untuk kurban sebanyak 2,5 juta. Bulan depan insyaallah aku juga akan bikin sinking fund baru untuk kurban. Alhamdulillah ini mengisi sinking fundnya udah selesai. Sekarang lanjut ke saving challenge. Alhamdulillah bulan ini aku udah menyisihkan sebanyak 1 juta. Jadi aku bisa mengisi dua kolom ya untuk bulan ini. Setelah menjalani beberapa bulan, ternyata aku tuh ngos-ngosan banget ngisi saving challenge ini, teman-teman. Ternyata terlalu berat buat aku. Tapi nggak apa-apa, ini aku isi sebisa aku aja. Semoga segera selesai dan nanti kedepannya mungkin aku nggak akan bikin saving challenge uang cash sebanyak ini lagi. Jadi gitu ya, teman-teman. Gak kerasa budgetingnya udah selesai, udah ngisi sinking fund dan saving challenge. Terus aku juga share beberapa tips yang semoga bermanfaat juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga teman-teman dan keluarga selalu dilimpahkan rizkinya dan dimudahkan untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Amin. Video kali ini cukup sekian dulu ya, seperti biasa. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.